Hello dan Assalamualaikum. Bersama saya Safwan, kita kembali semula di dalam Safwan React. Hari ini kita akan react, video trailer terbaru Firefly. Seperti yang aku cakap hari tu, lagi berapa hari nak keluar Firefly, memang diorang akan ada satu lagi video trailer. Kali ini bertajuk Amber in the Shell. Okay, sebelum aku start trailer ni, aku memang agak trailer ni akan tunjuk ni lah, basic attack dia, skill dia, ultimate dia kan. Tanpa masa, cepat juga dapat banyak view ni. So, mesti hype kan. Jom kita tengok. Requesting reinforcements. I repeat, requesting reinforcements. Forward, forward. Reinforcements. Wait, movie weh. Siege unit has lost signal. Strike unit will engage target. Strike unit. Yo, masih lagi cerita kat sini. Oh tak, ni waktu dia serang planet tu yang dia sembar dengan Blade tu. Aku dah lupa nama planet tu apa. Ni waktu ni dia jadi Steron Hunter. Aku lupa planet apa. Unfortunately, I was also born a weapon. Ooh. Henshin. Dang! 9 bilion! Dia punya ni. Bawah sikit daripada Kafka. Oh, soundtrack! Mama, mama! Anak, anak, anak! Ooh. Glamaz, Iron Cavalry. And now. Celeron. Yeah, betul lah tu. Dia jumpa lagi ya, Sam terlebih. Will you be in the future? I don't. Oh, dia recap balik semua sebab tu dilahirkan. Glamaz, tapi tu dah lama dia dah ni oi. Dia dah move on. Nah. But for that, I still have the right. True. Cantik gila weh. Oh my god. Color team dia. I'm like a firefly to a flame. And life begins. Tu dia punya ulti kan. Eh, dia punya change mod. Yelah, ulti dia lah change mod. Go! Woo! In the future. Ya, apa ni piano pula, violin. Dang! Your icon tu lagi sekali kita akan tengok. Tempat ni, you know. Aku. Selamat datang, Firefly. So, adakah dia... Oh, adakah itu waktu... Sebelum... Kan 2.1 kan? Sebelum dia kena cucuk mati tu. Kan, so, dia teringat. So, dia tu yang duduk situ lama. Oh, my God. Aku suka gila way timeline. Trailer dia ke, dia punya animated shot ke. Dia memang... Ada timeline dia susun. Memang cantik. Aku nak tengok ikon tu balik. Sebelum kita ni. Yang last ni memang cantik. Alright. Ha, ni ikon ni. Oh my god. Oh my god, cantik kau tengok tu. Oren. Biru ke hijau tu. Lepas tu. Pasal ada lagu tu kan. Apa? Birds will fly with no feathers. So, aku masih lagi suka konsep Firefly tu. Memang dia ni dilahirkan untuk mati kan. Sebab kalau kita tahu klik-klik tak hidup lama. Tapi dia buat pilihan dia. Sama juga objektif dia. Dia akan mati. Tapi kali ni dia buat pilihan dia sendiri. Bukan nak defend planet apa-apa. So memang best gila. Yang ni cantik, yang ni cantik. Animation ni cantik kat sini. Macam dia tunggu and then kita datang. And then dia tengok dia senyum kan. Ya, yeah. Aku suka dua karakter dia ni.
Oh my god. Dua kali logo keluar. Kau bayangkan, dia orang betul-betul nak jual Firefly ni. Dua kali logo keluar. Kau rasa? So itulah dia. Aku rasa trailer ni semualah, dia punya animated shot, dia punya Myriad Celestial, memang gempak lah. Memang gempak. Tiga-tiga memang gempak. So, dia orang memang nak korang betul-betul suka karakter ni. Adakah akan perangkap aku? Aku cakap terang-terang sikit lah, sikit. Okay, tengoklah macam mana nanti. Waktu 2.3 keluar. Tengoklah macam mana. Okay. Overall memang best. Hype gila. Aku suka. Memang sukalah. Dia punya konsep trailer. Dia punya colour dia memang cantik lah kan. Dan yang paling best sekali dalam trailer ni adalah yang tu lah, part last tu. Okay. Aku boleh tengok tu banyak kali. Aku suka. So kalau korang suka dengan video ni, korang suka Firefly, jangan lupa untuk like, komen kat bawah, subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Aku punya suara masih belum penuh, belum sembuh sepenuhnya lagi, tapi itulah, kena juga react sebab aku hype. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.